Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak tunjukkan tiga jenis decoder yang ada di pasaran. Okay, ini decoder MyTV yang berbayar. Bukan siaran MyTV itu berbayar, maknanya decoder ni kita kena beli. Okay. Yang ini decoder yang dapat percuma. Maknanya siapa yang layak dia dapat percuma, jenis yang inilah. Okay, yang percuma ni pun dia ada banyak jenis. Yeah, salah satunya yang ini. Yang ini adalah yang berbayar. Ini original daripada MyTV. Ni yang kena beli. Okay, ni ada jual dekat kedai-kedai elektrik yang tertentu lah. Ni memang daripada MyTV betul. Okay, ini pun daripada MyTV. Ni yang percuma. Dan yang ini salah satu lagi syarikat yang keluarkan decoder juga. Tapi ini bukan daripada MyTV. Walaupun bukan daripada MyTV, yang ini kerajaan kita benarkan dan dia dapat stiker MCMC. Yang MyTV ni dah tentulah ada stiker MCMC tu kan. Okey, kita tengok yang ni. Okey, yang ni berbayar punya. Ni yang kena beli. Okey, depan ni dia ada USB. Okey, ni USB. Kemudian okey, ni belakang dia. Ni ada untuk keluar punya antena. Ni untuk masuk. Ni ada HDMI. Ini wire yang tiga warna tu, merah, kuning, putih. Dan sini ada untuk internet. Masuk sini. Dan sini ada USB satu lagi. Ni USB satu. Depan sini ada satu USB. Okey, kemudian sini tempat masukkan adapter dia. Okey. Kemudian dekat atas ni dia ada untuk masukkan kad. Ni untuk masukkan kad. Ini untuk akan datang lah. Bila ada kad ni, mana kita boleh beli program-program yang berbayar, siaran-siaran yang berbayar. Tapi buat masa ni belum ada lah. Internet ni pun buat masa ni belum ada. USB ni pun dia punya tu masih lagi terhad, belum diaktifkan . Ok, ni warranty dia. Ok, dekat bahagian bawah ni dia punya ada stiker MCMC. Ok, ni yang stiker ni yang penting. Ni ada nombor siri dia. Ok, ini yang kena belilah. Ok, siapa yang tak dapat percuma tu memang kena belilah. Kecuali kita ada TV yang memang dah ada decoder dalam tu. Ini dah ada DTTV dia panggil untuk. Okey, yang ini decoder yang percuma. Ni depan dia ada tukar tempat tukar siaran ni. Mana kalau hilang remote, boleh tukar kat sini lah. Kalau yang berbayar punya ni tak ada. Dia tak ada switch untuk ni. Dia cuma ada switch on off di sini. Okey. Kemudian tepi sini ada USB juga. Jadi USB tepi macam ni tak ada apa. Ok, ini untuk antena keluar, antena masuk keluar. Ini untuk audio. Ini untuk apa ni, saya tak pasti sangat. D audio. Dan ni ada HDMI juga. Ok, ni wire tiga beradik tu, kuning, putih dan merah. Ni untuk adapter dia lah. Okay, tu ni yang percuma punya. Okay, salah satu yang percuma sini kecil je. Okay, sini dia punya logo MCMC sini. Dan ni dia punya nombor siri lah. Dan dekat bawah ni, kalau perasan dia ada slot untuk kad. Kad ni untuk yang berbayar. Mana kita nak beli siaran berbayar sini, sama dengan ni lah. Okay, cuma dekat sini, dekat belakang. Yang decoder beli dekat belakang ni. Okey. Size dia, sinilah size dia. Tu size dia. Okey, size dia kecil sikit. Yang percuma kecil sikit. Yang percuma dia tak ada untuk masuk internet ni. Tapi dia ada wifi kat. Dia ada wifi . Tengok kotak dia ni.
dia ada wifi. Maknanya nak sambung dengan internet dia kena pakai wifi. Okey. Kemudian yang ketiga, ha ni. Ini pun ada logo MCMC. Ha, ini pun ada logo MCMC. Ha, cuma ni China punya lah. Nama dia Green Packet punya. Ini pun ada logo MCMC. Okey, depan dia kosong. Tepi dia pun kosong, sini pun kosong. Atas dia pun kosong. Ha, dia cuma ada fungsi dekat bahagian belakang dia. Ha, belakang dia cuma ada untuk HDMI saja. Ha, ni antena masuk keluar HDMI, ada USB. Ni power dia. Ha, ni untuk audio dia. Okey, dia tak ada untuk yang ni lah. Untuk tiga ni tak ada. Okey, saiz dia lebih kurang dengan yang percuma, lebih kurang lah. Okey, ini ada MCMC juga ya. Ada dua tiga syarikat yang dapat stiker MCMC. Ini satu, yang ni MTV memang ada lah. Okey, tu beza tiga-tiga. Okey, ni remote dia. Ni remote yang decoder beli. Okey, dia ada sini, ada fungsi untuk record, play, pause semua ni. Kalau yang percuma punya, dia tak ada fungsi tu. Ada MCMC dekat bawah ni. MCMC MITV dia, logo dia. Sini dia tak ada untuk ni, untuk record ni. Sini ada apps. Itu apps ni. Ini mungkin untuk YouTube ke, untuk internet ni fungsi kot. Okey, tapi ni yang bahagian bawah ni belum diaktifkan . Buat masa ni MyTV masih belum aktifkan lagi. Dan yang ni yang produk satu lagi lebih kurang sama macam yang yang MyTV punya. Bukan sama betul ni. Dia punya remote kan. Okey. Warna dia pun sama, semua sama. Jadi pilihan di tangan tuan. Kalau tuan tak dapat yang ni, yang percuma, tuan kena beli ni. Sama ada beli yang ni ataupun beli yang ini. Okey, itu saja untuk sedikit penerangan tentang beza tiga-tiga decoder ni. Okey, kalau tuan nak beli TV yang baru, ya, siapa yang TV dia memang perlu ditukar yang baru pada tahun ni. Okey, bila tuan nak beli TV, tuan tanya kepada yang jual TV tu. Kedai jual TV tu. TV tu boleh terima MyTV tak? Sebab sekarang ni kebanyakan TV sekarang ni dia dalam TV tu dah ada decoder ni. Mana dia dah boleh automatic terima siaran MyTV. Dia dah siap-siap dalam tu, dalam TV tu. Jadi tuan tak perlu lagi nak beli decoder ni. Beli TV terus boleh dapat siaran MyTV. Okay, ini untuk khas untuk TV jenis lama yang tak dapat nak tarik siaran MyTV. Okay, itu saja penerangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.